Yang berbahagia, marilah kita sambut Bapak Sekretaris Jenderal Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bismillah, itu permulaan. Kali. Sunnah disebut siang dan malam Hadirnya kita Bersatu azam kerja penyeri hadirin disilakan duduk kembali Biarlah merah, biarlah merbah, burung balam di pokok arah, biar semarak, semoga diberkah. Jawablah salam penyeri acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di rumpun bulu, bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun jari sepuluh, tarian persembahan. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Umrah, dan Mars Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, hadirin dimohon berdiri. oh Allah, kita berserah. Pembacaan doa oleh Saudara Milawanto kepada Saudara Milawanto disilakan. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dr. Suryadi S.P.M.H. Kepada Bapak disilakan. Ana hajih niyah al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين <applause> يا الله Segala puji hanya untukmu. Segala puji hanya milikmu. Inilah kami, hamba-hambamu yang lemah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan bantuan dan pertolonganmu. Bantulah kami, ya Allah, untuk menyempurnakan ketaatan kami kepadamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk menunaikan segala tugas, amanah, dan tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, para pemimpin-pemimpin kami, ahli keluarga kami, orang-orang yang telah mengorbankan harta diri, masa, dan nyawanya untuk pembangunan di negeri kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini. Pertemuan yang menarik pertolonganmu untuk kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini menjadi asbab rahmat dan karuniamu kau turunkan di negeri kami. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini menjadi asbab Engkau memberikan kepada kami segala kemuliaan, kebahagiaan, dunia, dan akhirat. Allahumma Ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini menjadi asbab di dalam diri kami sebagai sipitas akademika, bersama dengan pemerintah, untuk bersinergi dalam segala bidang, wabil khusus, untuk memberdayakan potensi anak bangsa di dalam segala lini pembangunan yang hari ini dinanti-nanti memberikan dampak kesejahteraan kepada negeri ini. Pilihlah diri-diri kami ya Allah menjadi bagian orang-orang yang mendedikasikan diri kami untuk mencapai pembangunan negeri. Rabbana zoramna anfusana wa illam taufirlana lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Wa sallallahu wasallam. alaihi walhamdulillahi alamin. Burung bernama burung kedidi hinggap seekor di pohon saga merapak sembah ke Bapak Suryadi. Terima kasih dah siap siaga. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Suryadi. Untuk pengetahuan kita bersama, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, acara kita, Ministerial Lecture, Tantangan dan Kebijakan Ketenaga Kerjaan dalam Dunia Kerja Modern, disiarkan langsung di kanal YouTube Umrah TV. Jadi jangan pasang muka-muka sedih, harus ceria. Laksmana gagah berciau sampan, ombaknya pecah hingga muara. Rektor umrah bijak nan tampan, sekapur siri penyerlah acara. Kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Agung Damarsyakti Syakti SP SPIDA. Disilakan. Terbang merbah menuju muara, hingga di bunga mereka. Dengan bismillah mulanya bicara, sambutlah salam saya dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam aritim. Yang kita muliakan, kita banggakan dan yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi Psd, selamat datang. Prof. di kampus umrah, kampus Gemilang, selamat datang juga kepada Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf STMSi, selamat datang kepada Kadisna. Kertrans Profesi Kepri, Bapak Insinyur Manggara M. Simarmata, MAP. Selamat datang Pak. Para pimpinan Umrah, ada Wakil Rektor Satu, Wakil Rektor 3, kemudian saya ada Direktur Pasca Sarjana, kemudian ada Kepala Biro, Kepala Unit uh, Penunjang Akademik, dan juga Bapak-Ibu sekalian, dan yang paling berbahagia hari ini adalah para mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oh boleh, terima kasih. Kenapa saya bilang berbahagia? Ini ketemu dengan Pak Sekjen ini mungkin probabilitasnya satu banding 12 juta. Jadi peluangnya kecil sekali kita bisa bertemu dengan beliau. Alhamdulillah ini tanpa diminta dan ditanya malah kementerian yang mau memberikan public lecture di universitas-universitas di Indonesia dan umrah adalah salah satu pilihan Kenapa? Mungkin karena memang di tempat kita ada tantangan-tantangan besar. Hari ini kalau kita cek di data BPS, tingkat pengangguran terbuka kita relatif tinggi, ya, hampir 7,6 persen. Itu nomor tiga terburuk di Indonesia. Nah ini tentunya mau nggak mau kita sebagai perguruan tinggi negeri yang paling besar di Kepri, jadi harus bertanggung jawab gitu. Bagaimana kita bisa memprovide tenaga kerja, tenaga kerja yang andal untuk bisa membangun Indonesia menjadi negara unggul 2045. Kalau kita tidak memahami bahwa hari ini kita dalam posisi yang tidak sedang berperforma baik gitu. Nah sehingga saya yakin bahwa Pak Sekjen datang sini karena data-data itu, wah oh ini kayaknya harus dikasih stimulan sedikit atau dikasih dorongan dan encouragement supaya kita di Kepri bisa lebih menyiapkan diri untuk bisa menjadi tenaga kerja di dunia kerja modern nanti, ya kan? Dan ini tentunya ada adik lah yang nanti akan dalam waktu satu tahun, dua tahun ke depan akan menjadi tenaga kerja, tenaga kerja terampil, handal dan unggul di Indonesia, tenaga kerja modern. Pasiknya tentunya kami dari melalui pembelajaran yang kami lakukan tidak hanya akademik, kita juga mendorong supaya uh, Kurikulum kita mendorong terhadap pencapaian e, kompetensi abad milenial. Kan. Jadi kita dorong adik-adik selalu membangun daya kreativitinya, membangun critical thinkingnya, membangun cara komunikasi yang baik dan juga e, kolaborasi. ya. Ini kita terus kembangkan melalui program-program yang ada. Visi umrah adalah visi satu gurindam Pak Sekjen. Nah kalau gurindam itu sendiri sebenarnya adalah program strategis kita ada delapan. Jadi G-nya adalah Good University Governance, punya University, university Ranking Achievement, dan seterusnya. Dan yang M-nya itu adalah Marine Social Partnership. Dan di sini ada Kepala UPA Pengembangan Kewirausahaan dan Tenaga Kerjaan, ya. oh, Dr. Rafki juga hadir di sini. Ini jalan salah satu juga yang mau kita dorong supaya nanti lulusan-lulusan di Umrah itu bisa eh, membuka lapangan pekerjaan bahkan kan, membuka lapangan pekerjaan dan menyerap pekerja-pekerja dari berbagai uh, lingkungan gitu. Ini yang memang salah satu kita dorong. Dan nah, mudahan nanti kita akan sangat berbagai sekali Pak Sekjen akan memberikan gambaran tentang uh, bagaimana tantangan dan kebijakan uh, dunia kerja modern di masa mendatang. Untuk itu uh, mohon uh, attentively untuk bisa mengikuti jalannya kuliah umum ini supaya kalian bisa mencermati apa saja tantangan-tantangannya, kebijakan-kebijakannya apa dan mungkin ada kiat-kiat dari Pak Sekjen bagaimana kalian bisa lebih siap untuk e, masuk ke dalam dunia pekerja. Sebagaimana kalian pahami juga bahwa e, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga dilahirkan karena sebab ini, karena sebab perguruan tinggi belum mampu memberikan menjawab tantangan e, menyediakan tenaga kerja tenaga kerja yang memang sesuai dengan bidangnya. Jadi hanya 27 persen di bidang keteknikan itu pekerja bekerja di bidangnya. Nah untuk itu kenapa ada sekarang istilahnya Merdeka belajar kampus mereka supaya kalian dikasih kesempatan tiga semester belajar di tempat lain supaya kalian punya kompetensi-kompetensi yang uh, berbeda dan secara apa uh, by design tidak salah kurikulum kita bahwa kita sudah menyiapkan semuanya punya berbagai kompetensi tidak spesifik tapi strateginya ada strategi generalis mungkin itu yang mas Menteri saat ini coba terapkan mudah-mudahan ini juga bisa akan uh, ber, uh, berdampak positif terhadap uh, pembangunan di Kepri ataupun di uh, Indonesia. Sudah masyur sebuah negeri tinggi menjulang si gunung daik. Terima kasih profoji setelah sampai di Kepri akan membuat umrah menjadi lebih baik. Terima kasih wabilatul wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan officially saya nyatakan bahwa mystery lecture yang disampaikan oleh Profesor Anwar Sanusi PSD saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sudah ditata di dalam peti, sayang delima sudah merekah. Sampailah kita ke acara inti, Bapak Sekjen mengatur langkah. Pemaparan materi ministerial lecture, tantangan dan kebijakan ketenaga kerjaan dalam dunia kerja modern yang akan dimoderatori oleh Jeng Jeng Jeng. Kepala Upa Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mari kita sambut Bapak Rafki RS SEMM. Selamat mendengarkan dengan seksama. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harusnya saya ngundang ya, tidak apa, -apa. Uh, jamu buatun enak rasanya, tertumpang pantun pada yang sebelumnya. Yeah. jadi harus berpantun supaya tidak ini ya. Baik selamat datang Prof Anwar Sanusi PSD di Universitas Mataram. Raja Ali Haji Sebelum dimulai Prof mungkin mohon izin dibacakan dulu sekilas biodata Prof Anwar Sanusi. Beliau eh, lahir di Ponorogo ya 17 November 1968, sebentar lagi akan berulang tahun ya Prof. Ya, dari beliau dari Fakultas Ilmu uh, so, Politik dan Sosial Universitas Gajah Mada satunya. Kemudian dari National Graduate Institute for Policy Studies dari uh, Universitas Saitama Jepang tahun 98. Kemudian S3 beliau itu dari Institut Pascasarjana Sarjana Nasional untuk Studi Kebijakan tahun 2007. Kemudian ada juga pasca doktoral ya Prof uh, di Institut Pasca Sarjana Nasional untuk Studi Kebijakan tahun 2012. Baik sebelum dimulai oleh uh, Prof uh, Sanusi ya Prof Anwar Sanusi untuk uh, kuliah umum mungkin adik-adik tahu bahwasanya di dalam uh, tantangan yang ada saat ini mulai dari artificial intelligence kemudian mulai dari tingginya pengangguran kemudian kita juga dihadapkan kepada cita-cita untuk menjadi Indonesia unggul Indonesia maju tahun 2045 ya namun Ketika kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5% per tahun rata-rata, ini merupakan tantangan tersendiri Prof, untuk uh, uh, kebijakan di dalam uh, tenaga kerjaan kita. Karena 5% itu sangat sulit untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah adik-adik ini nantinya yang ada di sini ini akan menjalankan uh, roda pemerintahan ini setelah kita semua nanti yang akan mengantarkan ke tahun 2045 tersebut maka untuk mengantarkan itu dibutuhkan kebijakan yang saat ini juga harus berpihak kepada pembukaan lapangan pekerjaan nah alhamdulillah sudah hadir Prof Anwar Sanusi PhD di sini yang merupakan pelaku langsung pengambil kebijakan langsung ya bersama Bu Menteri Ya Menteri Ketenagakerjaan untuk uh, mengantarkan adik-adik semua nanti ke dalam Indonesia Emas tahun 2045. Kita kasih aplaus untuk Prof Anwar Sanusi PhD. <tuk> Baik Prof dipersilakan mungkin uh, 20 menit cukup Prof cukup ya Insyaallah ya silakan Prof Anwar Sanusi silakan. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Agus Dharma Sakti DIE, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak Dr. Tengku Said Razai S.P.M.I., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perancanaan, yang saya hormati Dr. Nancy William S.S.I., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Hukum, Dr. Suryadi S.P.M.H., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, kemudian para Dekan di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang saya hormati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Insinyur Mangara M Simarmata M.AP, juga yang saya hormati uh, hadir di sini Kepala Pasker ID, Bapak Muhammad Yusuf MT. Yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan, sebagaimana tradisi tadi sudah dimulai. Kalau memang Melayu sangat kuat dengan pantunnya, saya juga ingin sedikit memberikan, apa namanya, membuat tadi sebagian dibuatkan ya pantun bunga bernama bunga seroja, darah memetik buah keranji, paparan materi hal tenaga kerja, fokus, dengarkan, dan selalu dikaji. Dalam satu waktu yang tidak terlalu panjang, izinkan saya untuk menyampaikan highlight ya terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan nanti lain waktu manakala kita sudah nanti bisa hadir kembali dengan uh, tim yang lebih lengkap kita akan mungkin insyaallah Pak Rektor saya akan la lebih lama tinggal di sini sehingga kita bisa lebih banyak diskusi sehingga izinkan dalam waktu yang cukup singkat ini kami akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia tantangannya dan juga kira-kira solusi apa yang pemerintah tawarkan untuk bisa merespon tantangan ketenaga kerjaan tersebut. Pertama, kami ingin menyampaikan kalau dilihat dari sisi kualitas tenaga kerja, ini saat ini kalau dari sisi data, masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah pertama dan ke bawah. Artinya SD dan SMP ini adalah mengisi 58 persen terkait dengan angkatan kerja. Sedangkan SMA dan SMK adalah 30,49 persen, sedang diploma atau universitas ini adalah 11,51 persen. Jadi adik-adik semua, ini adalah orang-orang yang memiliki keuntungan, terutama dibanding dengan angkatan kerja yang lain. Karena Anda ini adalah hanya 11 persen. Dari penduduk Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di tingkat tinggi. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti ini, inilah yang membuat kenapa tingkat produktivitas Indonesia ini dalam angka ini adalah cukup rendah, bahkan dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama negara Malaysia, Thailand, Singapura, apalagi. Vietnam kita ini masih ada di di bawahnya. Dengan rata-rata ASEAN saja kita juga ada di bawahnya. Kemudian kalau kita lihat apalagi dari sisi karena tadi tingkat pendidikan dan juga produktivitas yang rendah, maka kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, hampir mayoritas pekerja di Indonesia bergerak di sektor yang dikenal dengan blue collar, Blue collar adalah yang berkerah biru atau berkerah istilahnya mereka ini tenaga-tenaga ya slide berikutnya mohon adalah mereka yang memiliki apa namanya profesi yang mereka itu adalah profesi-profesi dengan tuntutan tingkat pendidikan yang belum terlalu tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah grey collar. Grey collar itu adalah mereka ini istilahnya antara yang white collar dengan yang blue collar. Jadi, kita bisa mengatakan karena tingkat pendidikan tadi, maka angkatan kerja kita ini sementara banyak mengisi ruang-ruang pekerjaan yang didominasi pekerjaan yang sifatnya adalah blue collar. Kemudian kalau dilihat dari sisi tingkat pengangguran, kita bisa melihat tingkat pengangguran di Indonesia. Ini meskipun kita melihat suatu jumlah yang menurun ya dibanding dengan apa namanya tahun 2022. Kalau 2022, angka pengangguran kita ini adalah slide berikutnya. Ini adalah 7, eh mohon maaf 5, 7 persen, saat ini adalah 5,3 persen. Tapi kalau dilihat dari sisi kita bedah, yang namanya pengangguran banyak didominasi oleh mereka yang tingkat pendidikannya adalah tingkat pendidikan SMA dan SMK. Jadi tingkat pendidikan SMA, SMK ini adalah sesuatu tingkat pendidikan yang menurut pandangan kami adalah sesuatu yang masih nanggung. Mereka tidak bibel istilahnya untuk mengisi ruang pekerjaan yang latar belakang pendidikannya SD SMP. Banyak yang tidak mau. Tapi kalau misalnya untuk mengisi ruang pekerjaan yang lebih tinggi dengan misalnya adalah ke universitas atau diploma, belum belum mencukupi. Inilah kondisi yang merupakan tantangan pekerjaan di Indonesia. Ini banyak sekali pengangguran, dan itu dikontribusikan oleh mereka-mereka yang masih berpendidikan yang namanya SMA dan SMK. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi, katakanlah mereka kemiskinan atau pengangguran, lebih banyak tinggal di mana? Kebanyakan mereka itu adalah tinggal di wilayah perkotaan. Jadi, perkotaan ini menyumbang banyak sekali orang-orang yang... Menganggur di pedesaan adalah lebih sedikit, tapi problematika di pedesaan, meskipun mereka bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan ini belum mampu untuk mencukupi syarat kehidupan yang layak. Artinya, mereka ada pekerjaan, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya tambahan, mereka kesulitan. Hanya cukup untuk menghidupi atau bertahan hidup. Nah, inilah satu problematika kita. Jadi, kalau misalnya katakanlah tadi ingin kita meningkatkan kesejahteraan, tentunya kita harus tadi memberikan keterampilan tambahan, terutama yang kelompok SMA, SMK, atau kalaupun yang masih ada di pedesaan. Atau mungkin, kalau di sini adalah yang berprofesi nelayan tentunya mereka harus kita berikan bekal tambahan untuk meningkatkan keahlian sehingga dia bisa memiliki ke apa namanya pendapatan yang lebih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi adik-adik semuanya, ini adalah kondisi profil dari sisi ketenaga kerjaan. Kemudian saya ingin membacakan peluang dan tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi kita saat ini ada di dalam sebuah momentum waktu ada sebuah yang dikenal dengan namanya adalah angka angkatan kerja yang sangat tinggi atau bonus demografi. Semua orang mengatakan saat ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Tidak semua negara di dunia ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus. Karena di apapun biasanya bonus itu kan hanya diberikan waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat 17 Agustus ada bonus kemerdekaan, ketika mau Idul Fitri ada bonus hari raya. Nah ini dalam dalam masa waktu kita ini oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan waktu yakni angka penangkatan kerja produktif ini luar biasa. Jumlahnya ini adalah kalau dihitung prosentase adalah mencapai kurang lebih 72 sampai 73 persen. Jumlah yang sangat besar. Nah ini kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, bonus demografi itu akan terjadi sampai 2035. Jadi sampai 2035 orang-orang angkatan usia produktif kita akan sangat banyak. Ini kesempatan, karena apa? Belajar dari negara-negara lain yang pernah mengalami kondisi seperti ini, ini mereka ya, eh, mereka ini bisa melakukan transformasi dengan luar biasa. Saya memberikan contoh beberapa negara, Bapak Ibu sekalian. Satu Jepang. Kebetulan saya cukup lama, artinya tadi saya ngobrol sama Pak Rektor memiliki kesempatan ada di Jepang kurang lebih tujuh tahun. Jadi, jadi eh, apa namanya melihat bagaimana sebetulnya perjalanan yang namanya bangsa mereka saat mereka ini kalah perang tahun 1945 dia mulai bangkit ya ekonominya dan dia mengalami yang namanya booming ekonomi sekitar tahun 60 kemudian dia menjadi yang namanya tuan rumah olimpiade di situ adalah dia mengalami satu periode yang namanya kondisi demografi. Penduduknya adalah banyak sekali didominasi angka usia, usia produktif. Nah, alhamdulillah, akhirnya dia bisa melakukan lompatan besar. Dari negara yang kalah perang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi waktu itu pernah adalah nomor dua di dunia. Sekarang mungkin nomor tiga setelah Amerika Serikat kemudian Cina. Mungkin sebentar lagi akan disalib oleh India ya. Kemudian yang kedua adalah contoh Korea Selatan. Sama Korea Selatan ini, mereka mengalami satu yang namanya puing-puing kekalahan. Terutama adalah kehancuran manakala dia mengalami yang namanya perang. Perang antara Korea Selatan dengan yang namanya Korea Utara. Nah, ketika dia mengalami bonus demografi, dia memanfaatkan dengan baik. Bahkan akhirnya sekarang menjelma sebagai sesuatu kekuatan ekonomi kuat di dunia. Bahkan sampai yang namanya kuat, dia kuat dalam segalanya, kuat juga di dalam sosialnya, sehingga Anda semua banyak sekali mengenal namanya, Drakor. Banyak sekali mengenal yang namanya di situ adalah musik-musik uh, yang uh, apa ala Korea. Itu adalah sebagai satu contoh dia bisa memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Nah bagaimana dengan kita? Kita ini adalah tentunya kita harus menjawab ini semua. Bonus ini harus kita manfaatkan dengan baik. Beberapa hal harus kita lakukan terutama adalah memberikan penguatan Keterampilan kepada para angkatan kerja kita tadi, saya tadi sudah memberikan satu figur. Satu contoh adalah sekitar tadi yang namanya kelompok-kelompok yang saat ini menganggur tadi. Bagaimana kita dorong mereka agar memiliki keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan? Ini tantangan tadi yang pertama, ada bonus demografi. Tantangan yang kedua. Ini adalah terkait dengan kita semua sudah paham adanya pengaruh revolusi industri 4.0 atau revolusi society 5.0. Banyak sekali dengan adanya revolusi ini pekerjaan-pekerjaan yang lama itu hilang. Terutama adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan yang namanya manual. Nah diganti dengan apa? Diganti dengan yang namanya digital atau teknologi informasi. Tadi Pak Rektor sudah mengatakan artificial intelligence. Ini banyak sekali menggusur profesi atau pekerjaan-pekerjaan lama. Banyak sekali contoh-contohnya, mungkin kalau adik-adik mahasiswa saat ini tidak terlalu mengilimi, memiliki pengalaman yang terutama adalah kondisi manakala Anda harus datang setiap saat ke bank. Lain dengan mungkin Pak Rektor, kemudian Pak Kadis, dulu sering ke bank untuk misalnya ambil uang ataupun kita nyimpan uang. Meskipun mungkin dengan berbagai alasan ya, misalnya ketemu sama tellernya lah ya. Nah, tapi kalau kalau sekarang enggak, semua kan transaksi bisa e-banking. Dan inilah yang harus kita antisipasi, karena setiap pergeseran, Profesi pekerjaan itu menuntut tingkat keahlian yang harus itu dikuasai. Sekarang ini, kalau kita lihat, adik-adikku, semua kebutuhan yang namanya pekerjaan yang paling banyak, misalnya, adalah terkait dengan kemampuan untuk melakukan pengolahan terkait dengan big data, data besar. Jadi kalau yang namanya data itu sekarang kalau dulu Anda misalnya hanya satu data, sekarang harus menguasai banyak data. Karena banyak sekali persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini tidak bisa diatasi hanya dengan satu pendekatan. Harus yang namanya di situ dengan namanya multi sektor atau multi sektor analisis. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian kemampuan untuk mengelola manajemen risiko itu juga menjadi kebutuhan. Artinya apa? Sesuatu keputusan itu selalu memiliki resiko. Kenapa misalnya Pak Rektor akan membangun sebuah kampus di suatu tempat ini juga harus dianalisis, terutama adalah terkait dengan resikonya. Resiko ekonomi, resiko sosial, bahkan resiko politik itu pun juga terjadi. Dan inilah yang namanya perubahan jenis pekerjaan. Dan ini apa namanya? Ini adalah sesuatu yang mau tidak mau yang Anda akan hadapi. Makanya ini tantangan juga kepada sivitas akademika untuk tentunya memberikan pelajaran pembelajaran yang sesuai dengan tantangan ketenaga kerjaan ke depan. Jangan sampai ketika kita sudah memberikan pembelajaran, ternyata pembelajaran tersebut tidak sesuai atau tidak kontekstual dengan kondisi atau tuntutan. Kemudian yang tantangan berikutnya, tadi tantangan yang kedua adalah digitalisasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas di dalam hubungan kerja. Jadi adik-adik sekalian dan bapak-bapak sekalian, bahwa adanya digitalisasi ini telah mendorong yang namanya hubungan kerja semakin fleksibel. Slide berikutnya. Nah, jadi next slide. Ini adalah ini adalah sebuah potret. Potret yang menggambarkan berapa proporsi. Tadi saya katakan angkatan kerja kita. Ini kita lihat bahwa mayoritas angkatan kerja kita ini didominasi oleh angkatan kerja Y milenial dan Z dan sebagian adalah X. Jadi kalau seluruh angkatan kerja itu dimasukkan tadi adalah benar 72, 73 persen ini adalah dalam usia produktif. Nah sekarang kalau kita menghadapi adik-adik yang ini adalah generasi Z, karena generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 97 sampai tahun 2012. Kalau setelah 2012 adalah namanya post Z, Ya. Ini adalah kalau generasi Z ada beberapa karakter. Ciri yang memang di situ adalah membedakan dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi Z ini generasi yang dikenal dengan generasi digital native. Artinya mereka ini sangat menguasai tentang digital. Karena memang sejak lahir dia itu betul-betul terpapar, artinya betul-betul dia istilahnya selalu ber, berinteraksi dengan digital. Bahkan kadangkala itu orang tua untuk membuat anaknya itu diam, terutama ketika masih bayi dikasih mainan yang namanya di sini gadget. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ini lebih asik dengan gadget dibanding dengan re, apa namanya interaksi yang namanya emosional dengan orang tuanya. Itu juga menimbulkan masalah. Tadi yang namanya digital native yang kedua. Generasi Z dan sebagian generasi Z milenial ini memiliki kemampuan yang dikenal adalah kemampuan bahasa terutama adalah bahasa Inggris yang lebih baik dibanding dengan generasi sebelumnya. Saya rasa kayak Pak Rektor ini adalah karena lulusan Perancis, parle ya, tribiang ya, sangat bisa bahasa Perancis dengan baik. Tapi anak-anak ini pronunciationnya jauh lebih baik dibanding dengan kita, apalagi bahasa Inggris. Saya tadi ketika berangkat perjalanan dari apa namanya Jakarta ke apa namanya? ke Tanjung Pinang di sini. Di belakang saya itu ngobrol terus. Saya pikir orang bule karena dia bicaranya amat sangat close to the native, ya. Tapi ternyata adalah bule-bule hitam itu. Orang, tapi dia bahasanya tuh luar biasa, perfect ya. Enggak susah saya membedakan saya susah membedakan antara dia dengan orang aslinya. Kalau saya ini kan terkenal dengan orang-orang masih mengenal namanya adalah eh, apa namanya? Ponlis ya, Ponorogo Inggris ya. Jadi Jawa Inggris lah ini, Jawa Inggris. Atau katakanlah orang Singapura kan Singlish ya, Singapura Inggris. Kalau tadi dia tidak sama sekali. Dan itu banyak sekali saya temukan kepada generasi-generasi yang masuk dalam kategori generasi Z tadi. Tapi kelemahan dari anda-anda semuanya ini berdasarkan observasi ya. Biasanya anda-anda semua generasi Z ini adalah memiliki tingkat yang namanya loyalitas yang kurang. Kadangkala kalau bekerja pengen selalu mendapatkan tantangan baru, sehingga Pak Rektor dan Bapak-Ibu -Bapak sekalian banyak sekali perusahaan mengeluh orang baru direkrut kemudian pindah lagi. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kalau dulu angkatan kerja yang X, sekali dapat pekerjaan, pokoknya akan terus dilakukan sampai dia pensiun. Apalagi jadi pegawai negeri. Sekali kita jabat jadi pegawai negeri, itu adalah menjadi lifetime employment. Sepanjang hayat dia ini adalah bekerja sampai pensiun. Tapi mereka enggak. Yang generasi Y, generasi Y ini loyalitasnya adalah rendah. Nah, yang ini 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 ini, ini observasi kami ya. Mudah-mudahan adik-adik semua ya artinya tetap meskipun digital native tapi tetap loyal ya. Karena untuk rekrutmen seorang menjadi pegawai itu butuh tenaga yang tidak sedikit. Nah, kemudian ada satu ciri lagi yang tadi saya katakan kelemahan juga, tadi adalah serai tidak loyal. Anda semua terkait dengan hubungan kerja, ini akan beda. Kalau dulu Bekerja itu ya betul-betul bekerja saja, tapi kalau generasi Z ini, ini adalah ingin mengkombinasikan antara pekerjaan dengan yang namanya entertainment. Jadi dia sekaligus kerja, maka sekaligus juga dia adalah di situ mendapatkan hiburan. Makanya Bapak-Ibu sekalian, Pak Rektor dan sebagainya, kami pun beberapa kantor ini sudah untuk mengadopsi generasi-generasi Z ini, kami menciptakan sebuah layout ruangan yang memang lebih yang namanya mencair. Jadi ada ruang-ruang tertentu itu kami corner-corner, pojoknya itu kita buat seperti kafe, ada juga di situ adalah kayak apa namanya kursi duduk, tempat duduk yang kayak bantal itu digunakan sebagai interaksi-interaksi untuk membangun emosional ya karena konsep mereka antara walking sama entertainment itu dijadikan satu yang dikenal dengan walktainment. Bahkan saking work timenya ini kadangkala generasi Z ini pengen sedikit-dikit itu adalah bekerjanya itu adalah apa namanya capek sedikit ingin healing ya. ya yes, Pokoknya kita healing, cari healing di mana itu. Ini fenomena-fenomena yang memang menjadi sebuah katanya kondisi yang mau tidak mau kita harus melakukan antisipasi. Karenanya pada slide berikutnya itu kita melihat bahwa konsep bekerja itu semakin cair, tempat kerja itu semakin cair. Adik-adik, kalau nanti mencari lowongan pekerjaan, Anda jangan kaget yang dikenal misalnya adalah tulisan remote. Artinya apa? Di situ Anda bekerja tidak harus di tempat perusahaan itu berada. Anda bisa bekerja dengan misalnya tetap Anda di rumah Anda itu adalah remote dan ini banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang dia di sini menawarkan sebuah kesempatan kerja tapi tetap Anda tidak usah meninggalkan rumah atau katakanlah setiap, setiap hari paling tidak tapi tetap yang namanya di situ Anda adalah bisa bekerja dari dari rumah Anda masing-masing. Bahkan ini ada satu fenomena ya ada satu fenomena setelah COVID-19. Banyak sekali ruang-ruang kantor-kantor yang ada di Jakarta ini mulai kesepian, terutama kantor-kantor yang digunakan untuk, misalnya, selama ini disewakan untuk perkantoran. Karena apa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan mengambil kebijakan, silahkan Anda bekerja dari rumah saja bahkan memberikan di situ semacam insentif untuk membuat agar rumah Anda itu cukup nyaman sebagai tempat bekerja. Nah, ini fenomena yang dikenal dengan semakin cairnya tempat kerja. Nah, sama dengan ini, ini adalah juga menimbulkan fenomena lagi yang dikenal apa? Next slide. yakni yang namanya virtual migration. Jadi virtual migration ini, ini adalah sebuah kondisi bahwa seseorang itu bisa bekerja tidak harus di dalam tadi ada tempat bekerja, tapi bahkan melintasi batas-batas negara. Jadi Anda misalnya bekerja, masih ada di Kepri, tapi bekerja untuk perusahaan di luar negeri. Itu bisa. Bahkan juga jangan heran, kalau seandainya banyak sekali orang-orang yang ada, orang asing datang ke Indonesia, bukan semata-mata rekreasi, tapi juga masih tetap bekerja, maka ini dikenal dengan virtual migration. Makanya ini agak sulit, agak kita susah, Pak Kadis. Karena apa? Gimana ini nanti adalah kalau misalnya dicap sebagai TKA dan sebagainya. Tapi banyak seperti itu fenomenanya. Dan mau tidak mau itu akan terjadi karena apa? Tadi digitalisasi. Digitalisasi ini sudah menembus batas-batas yang namanya tadi adalah batas-batas yuridiksi kenegaraan. Nah ini yang apa namanya terkait dengan tantangan, kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau khususnya pemerintah. Nah ini kalau kita berbicara kebijakan, ini kami apa namanya kita lihat kebijakan kita adalah target tadi, target penciptaan pekerjaan, Bapak-Ibu sekalian, ini cukup banyak ya, kita target sampai tahun 2045. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan Indonesia Emas atau kalian MC tadi, 2045. 2045 diharapkan Indonesia sudah menjadi negara nomor lima kekuatan ekonominya. Saat ini nomor 15. Jadi kalau anggota G20, negara 20 negara kekuatan ekonomi besar dunia, Indonesia saat ini nomor 15. 2045 ini harapan kita ini 2000 apa namanya? kita nomor 5. Nah, ini banyak sekali tantangan, tantangan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian strateginya apa? Paling tidak ada beberapa strategi yang saat ini sedang kita dorong yakni adalah pertama kita akan melakukan investasi SDM penduduk usia muda dengan mempersiapkan tenaga kerja yang berkeahlian dan produktif dengan masa kerja yang lebih panjang angkatan kerja yang kita inginkan adalah tangguh kemudian inovatif, adaptif dan kompeten jadi untuk menciptakan SDM tadi tangguh tadi mau tidak mau kita harus tadi menginvestasikan yang cukup banyak terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Makanya perlu satu sinergi yang baik antara kampus dengan tadi adalah dengan kementerian lainnya termasuk adalah lembaga-lembaga pelatihan. Pak Rektor dan juga civitas akademika Umrah yang saya hormati. Beberapa kampus itu sudah melakukan misalnya kolaborasi. Terutama adalah untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh balai-balai latihan kerja yang dimiliki oleh kementerian lain sebagai sarana untuk di situ mendapatkan keterampilan tambahan selain pendidikan. Nah, ini yang yang kita lakukan, kemudian juga uh, arah kebijakannya. Ini arah kebijakan ada beberapa yang pertama, ini adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, pengembangan keahlian, dan juga fasilitasi perpindahan pekerja. Nah dari semua yang saya hormati, mungkin saya ingin karena kesempatan yang sangat istilahnya cukup pendek ini, kami ingin terakhir menyampaikan informasi terkait dengan yang saat ini menjadi andalan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, yakni pengembangan pusat pasar kerja. Jadi begini ya, tadi saya katakan, apapun aktivitas ekonomi, kalau Anda belajar ekonomi, ini adalah butuh pasar untuk bisa mengelola demand dan supply, supply ekonomi ya. Maka kalau terkait dengan ketenaga kerjaan kita butuh Adanya sebuah tempat untuk mengelola antara permintaan dengan ketersediaan dari angkatan kerja. Siapa yang meminta angkatan kerja ini? Paling tidak, ada beberapa yang satu, tentunya adalah pemerintah. Anda bisa, setelah selesai, berkarya di pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun BUMN, BUMD, ataupun di lembaga negara. Itu adalah pilihan. Yang kedua adalah siapa? Swasta. Swasta baik itu swasta di dalam ataupun di luar negeri. Ataupun mungkin lembaga-lembaga apa namanya internasional, lembaga swadaya masyarakat, bahkan jadi politisi, silakan. Tapi juga bisa dimainnya adalah menjadi tenaga kerja mandiri. Makanya di sini adalah kita harus tahu informasi. Misalnya adalah data yang yang dilahirkan setiap tahun oleh umroh. Umrah, sorry, bukan umroh, umrah. Ini berapa angka istilahnya tadi dari sisi SDM yang dilahirkan itu berapa? Ini penting. Karena kita akan menawarkan kepada yang tadi adalah apa namanya demand, ya tadi ya demand tadi yang yang menyediakan suplai adalah Pendidikan dan pelatihan, demand kira-kira setiap tahun kita sudah memiliki profile dari SDM yang mungkin nanti dibutuhkan oleh yang tadi pencari kerja tadi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita memang yang namanya pasar kerja ini, kita harapkan ada beberapa hal yang nanti bisa dimanfaatkan, mulai istilahnya job matching, istilahnya informasi terkait dengan bagaimana kesesuaian. Antara pendidikan keterampilan dengan kesempatan kerja itu, kemudian bimbingan karir, artinya Anda memiliki kesempatan untuk dibimbing. Kira-kira, kalau saya, pengalaman seperti ini, pendidikan seperti ini, profesi kami, apa sepertinya yang dibutuhkan? Jadi, pada intinya, tadi selain pasar kerja, kami agar lebih memudahkan, terutama interaksi di dalam dunia digital ini. Kita memiliki sistem informasi yang bisa dilihat dengan namanya sistem informasi aplikasi pelayanan kerja. Mudah-mudahan tentunya dengan sistem itu, itu bisa memberikan pelayanan yang baik, terutama adalah bagi pencari kerja ataupun pada yang namanya pemberi kerja. Jadi di sini ada yang terkait dengan skill hub, ya. Jadi itu skill hub itu adalah seperti marketplace tempat informasi untuk mendapatkan informasi kira-kira pelatihan-pelatihan mana yang mungkin kami inginkan untuk meningkatkan keahlian. Jadi di sini ada misalnya tentang SKKNI. Apa itu SKKNI? SKK ini adalah sertifikat kompetensi kerja nasional. Jadi gini, kalau seandainya Anda itu misalnya katakanlah ingin apa namanya diperhatikan pada saat mencari kerja. Kalau Anda memiliki sertifikat itu, itu akan dilihat, oh ternyata Anda memiliki keterampilan tertentu. Dan ini adalah dikelola oleh SKKNI. Kemudian ada di sini misalnya terkait dengan e-training. Pelatihan-pelatihan yang berbasis yang namanya di situ elektronik. Anda telah mengenal namanya di situ adalah kartu prakerja dan sebagainya. Kemudian ada yang terkait dengan sertihab, yakni adalah untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau setelah kuliah ada ijazah, kalau seandainya ditambah ada sertifikasi, maka seseorang kandidat akan memiliki di situ daya tawar yang cukup atau lebih tinggi pada di pasar kerja. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan informasi pasar kerja yang ada di karir hub. Jadi di dalam karir hub itu tersedia banyak informasi, terutama informasi yang menyangkut kira-kira tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Bahkan juga ada ada yang namanya virtual job fair dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah program yang terkait dengan eh, perluasan kesempatan kerja atau bis hub. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya yang istilahnya penting untuk diketahui terutama menyangkut masalah tadi respon untuk mendapa, apa namanya menjawab tantangan ketenaga kerjaan yang tadi sudah saya paparkan terakhir sangat terakhir saya ingin memberikan pesan terutama ini anak-anak muda talenta muda yang saya yakin Anda ini 2045 adalah bagian penting. Dari yang namanya di situ, orkestrasi kebangsaan maju tidaknya Indonesia jadi lima besar atau tidak tergantung Anda semuanya. Makanya, saran saya untuk tenaga kerja muda tiga hal saja: pertama, menjaga motivasi di dalam diri, artinya CISD-nya terus bersemangat. Tadi, tantangan memang banyak, tapi peluangnya juga tidak sedikit. Kita Indonesia sangat luas sekali. Jangan sampai Indonesia terus hanya menjadi pasar, tapi betul-betul Anda akan menjadi pemain dari yang namanya aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah terus belajar. Memang di dalam kampus itu ada periodenya, S1 biasanya adalah empat tahun kalau angkatan saya dulu diantara jarang yang lulus 4 tahun, biasanya 4-5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 8 tahun, bahkan ada teman saya 12 tahun baru lulus S1. Kemudian tapi, kemudian S2 2 tahun, bahkan 1 tahun, S3 bisa 4 tahun, 3 tahun. Tapi yang namanya kehidupan itu tidak akan cukup hanya Anda belajar dari kampus. Anda harus belajar dari kehidupan, apa namanya pengalaman-pengalaman hidup, yang itu tentunya tidak sedikit yang kalau anda peroleh kalau anda betul-betul setiap hari untuk bisa belajar. Yang kemudian yang terakhir saya ingin mengatakan bangunlah jejaring kerja dengan baik. Seseorang berhasil atau tidak itu tergantung temennya atau katakanlah jejaringnya. Sering kita ini mendapatkan kesempatan karena kita berjejaring. Makanya manfaatkan kalau anda sekarang memiliki medsos, manfaatkan medsos tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menjadi tempat bagi anda, terutama adalah tadi melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Jadi di itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan pantun: Anak angsa mati lemas hanyut mati di kayu kasa. Generasi muda, generasi emas, mari bersama majukan bangsa. Ke pasar pagi beli terompah bersama kawan sambil cari durian. Kinerja kolaborasi apik Kemnaker dan Umrah, kita ciptakan SDM yang brilian. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Rektor seluruh Sivitas Akademika Umrah dan juga adik-adik semua yang saya cinta, yang saya banggakan. Mohon izin dan mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi lebih panjang dan tentunya kita bisa hadir dengan mungkin nanti bisa terutama berinteraksi untuk menciptakan peluang-peluang yang lebih baik terutama bagi menjemput masa depan kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof. Jadi kita punya waktu 10 menit. Jadi kita langsung tiga penanya saja ya adik-adik. Kita izin Prof. Ya. Kita ambil satu dari sini, satu ya. Dari tengah, dua. Dari dua ya dari sisi sini tiga oke okay. silakan langsung ke pertanyaan tidak usah pakai pengantar pengantar karena kita dibatasi waktu silakan tolong mic belakang sebutkan nama dari prodi apa oh sini 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 yang sini ya banyak nggak apa-apa nanti nanti dititip aja pertanyaannya Perkenalkan nama saya Nurhafifah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya ingin bertanya, bagaimana kita mengatasi generasi muda produktif dalam hal personality-nya yang kurang loyal dan malah banyak SDM yang berkualitas, malah ingin ke luar negeri dan enggan untuk berkontribusi, berkontribusi pada negara. Padahal jika mereka berkontribusi, tentunya Indonesia akan lebih maju di tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih Nur Afifah ya. Lanjut ke tadi yang di tengah, nanti sekaligus kita jawab ya. Mohon agak cepat mic-nya. Baik, Perkenalkan nama saya Franz Dave Sepdiwan Marbun. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Siapa? Namanya? Di Franz Dave Pak. Di program studi pendidikan bahasa Inggris. yang ini saya yang ingin saya tanyakan tentang pemaparan materi yang Bapak berikan yaitu tentang bagaimana uh, Pusat pasar kerja itu berdampak positif di era digital sekarang, bahkan di ketenaga kerjaan di dunia modern sekarang. Uh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika pusat pasar kerja itu membawa suatu hal yang negatif pak sesuatu hal yang negatif di era modern sekarang di mana setelah kita lihat banyak orang yang berkontribusi atau misalnya menggunakan cara kerja modern ini untuk hal-hal yang buruk. Nah, kira-kira untuk untuk strategi strategi atau strategi apa yang dapat diadopsi oleh pemerintah atau bahkan masyarakat sendiri untuk mencegah hal-hal atau dampak negatif untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak? Terima kasih, terima, kasih. tepuk tangan untuk Franz. Oke, terima kasih Pak. Silakan dari sebelah kiri, yang di belakang. Ya. Baik, perkenalkan nama saya. Saya dari Fakultas EVKp, uh, jurusan Budidaya Perairan. Diulangi namanya, gak kedengaran. Nama saya Iman Putra Jaya Gulo. Baik di sini adanya ke, uh, kita tahu dulu bahwasanya. Uh, tentangan yang biasanya terjadi Adanya pengangguran ini Akibat adanya ketidakseimbangan Antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja Yang meningkat setiap tahunnya Jadi sebagai pertanyaan saya Apa yang perlu kita siapkan Mulai dari sekarang Untuk mengatasi hal-hal Yang apa sih Hal-hal untuk ke Mengurangi ketidak ke Mengurangi pengangguran Yang akan ada di masa depan Cukup, ya kita kasih plus untuk Irhan, ya. Silakan, Prof. Langsung saja. Ada tiga pertanyaan dari Nur Hafifah soal tadi kerja yang kurang loyal. France itu masalah pusat, masalah kerja ini ada dampak negatifnya nggak, Prof. Gitu ya. Kemudian tadi Irhan bertanya tentang bagaimana apa strategi mengurangi pengangguran. Saya akan, Prof. Ya. Uh, terima kasih ya, uh, pertanyaannya luar biasa. Saya appreciate uh, ini luar biasa, Pak Rektor. Bapak memiliki Sumber daya yang sangat bagus, tinggal bagaimana adik-adik yang sangat begitu kritis, sangat begitu istilahnya uh, berpikiran maju. Ini bisa kita kelola dengan baik agar mereka tentunya menjadi SDM-SDM yang unggul dan berkarakter. Pertanyaannya, bernas semuanya ya, yang satu terkait dengan Mbak Khalifah Ya, ya, Hafifah, Hafifah mungkin agak... Dulu ketika ibunya pernah benar Pak Bu Khofifah Indar Parawangsa ya, <guluh> ya uh, jadi begini ya artinya tadi saya katakan loyal itu loyal dalam perspektif mereka itu pengen istilahnya mencoba dalam segala situasi karena apa? Karena pertama tentunya mereka terlalu overconfident bahwa dia memiliki kemampuan yang bisa digunakan di tempat-tempat lain. Yang kedua kesempatan juga ada. Nah, ini kadangkala uh, Mbak Khofifah ya, ini membuat dari perusahaan, bahkan pemerintah kemarin, ada yang sudah diangkat jadi PNS pun dia keluar karena dia merasa ternyata lingkungan pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Nah, jadi kalau menurut saya, ini satu kelemahan yang memang harus kita antisipasi, dengan tentunya. Pada saat seseorang itu sudah masuk, harus ada di situ lingkungan kerja yang harus dibenahi. Makanya, tadi kalau di pemerintah, kami itu sudah mulai menyampaikan bahwa kita harus membangun komunikasi yang baik. Kalau komunikasi kami pada saat generasi saya, itu komunikasi yang sifatnya instruktif, komunikasi pokoknya perintah-perintah-perintah. Kalau anak sekarang itu diperintah, harus jelas perintahnya itu untuk apa kemudian kira-kira sampai jam berapa, itu harus jelas. Nah tadi kaitannya dengan ke luar negeri, kalau menurut saya, itu kalau kita ingin ke luar negeri, itu enggak jadi masalah. Asal tentunya, apa namanya, mereka ini kalau kita, 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 kita harapkan, setelah dia misalnya selesai, dia akan kembali, dia akan istilahnya akan akan kembali ke Indonesia dan akan mengembangkan apa-apa yang sudah dipelajari ada di, di apa namanya di luar negeri. Jadi gini, ini fenomena PMI ya. PMI itu kan ketika pulang banyak sekali dia memiliki di situ keuntungan. Keuntungan uang ada, keuntungan pengalaman ada, yang ketiga adalah jejaring dan ini kami harus betul-betul memanfaatkan mereka agar yang namanya ketika dia pulang akan menciptakan usaha-usaha yang lebih produktif. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan keluar negeri boleh, tapi kalau bisa ketika kembali itu juga jangan sampai istilahnya hanya untuk menghabiskan uang yang diperoleh tapi harus mengembangkan usaha-usaha yang lebih produktif. Yang kedua tadi Mas Frans ya. Saya rasa apapun ya teknologi informasi ataupun apapun ini selalu bermata dua. Dari sisi positif ada dari sisi negatifnya. Yang sekarang memang yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan yang sisi positifnya kemudian mengurangi dampak negatifnya. Tadi pasar digital. Artinya di situ kan saya mengatakan semuanya bisa dilihat yang namanya dengan menggunakan digital. Pasar tenaga digital kelebihannya banyak. Anda tidak harus datang ke tempatnya itu, tapi Anda sudah dapat informasi lengkap. Nah inilah yang kelebihan-kelebihan yang harus kita optimalkan. Kalau kekurangan tadi, misalnya dimanfaatkan untuk misalnya penipuan dan lain sebagainya, bahkan sekarang Mas Frans banyak sekali tenaga apa namanya yang kemarin pernah menjadi tren, itu orang dengan adanya media sosial banyak tertipu dia menjadi tenaga-tenaga yang namanya apa namanya apa Pak Yusuf yang di Kamboja yang di Myanmar Hah? jadi gini artinya dia gini dia dia menjadi kayak semacam apa namanya kan kayak pinjol dan lain sebagainya itulah dia menjadi pelaku pelaku kejahatan yang sifat, yang menggunakan apa namanya teknologi informasi ini memang kami sejak awal pun sudah menyampaikan harus hati-hati. Ketika ada tawaran apapun, kalau tidak masuk akal, jangan pernah di situ perhatikan. Misalnya adalah kerja satu satu bulan, Anda akan mendapatkan 30 juta, semua gratis. Itu nonsen. Karena semuanya ketika misalnya Anda pergi, itu sudah dihitung kalau seandainya ada di sana, itu akan bagian Anda untuk membayar itu. Jadi memang kalau saya katakan ringkasnya, Tadi positif sama negatif ini dua-duanya hadir. Makanya yang harus kita perkuat adalah kita harus mendapatkan informasi lain. Pengetahuan lain untuk bisa memfilter apakah ini benar ataukah semata-mata hoax. Yang terakhir tadi Mas Irfan ya terkait dengan pertanyaan Nah, pertanyaan tadi gini, Mas Irfan ya, apa yang harus kita siapkan untuk mengurangi pengangguran? Saya katakan tadi di awal dari apa namanya ministerial lecture ini, kita penduduk kita itu sangat tinggi. Pengangguran kita 5,3 persen, jumlah totalnya adalah 7,8 juta. Nah, angkatan kerja kita ini adalah sekitar 144 juta. 144 juta 7 jutanya nganggur terbuka. Nah, Anda semua ini ada sebentar lagi sebetulnya Anda-anda Anda semua itu sudah masuk usia kerja tapi belum angkatan kerja karena masih kuliah. Hal yang harus kita siapkan, tadi ketika Anda, apa namanya? Anda masuk angkatan kerja harus tahu informasi. Kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin saya bisa masuki? Yang kedua, di situ harus Anda di situ mulai ibaratnya memetakan kira-kira dari lowongan tersebut saya ini memenuhi atau tidak? Kompeten atau tidak? Makanya mau tidak mau kita harus kalau sudah mengetahui harus saya menambah sesuatu yang membuat kita ini lebih kompetitif. Karena mungkin nanti ke depan Pak Rektor dan juga Bapak sekalian Nanti mungkin kita akan bisa MOU Memorandum of Understanding untuk kita bekerja sama dalam rangka kita istilahnya untuk bisa sharing informasi antara tadi e, lowongan pekerjaan dengan ketersediaan pekerjaan saat ini dan banyak hal nanti yang bisa kita kerjasamakan. Jadi pada intinya Mas Mas Irfan ya, anda boleh pesimis tapi kalau seandainya anda bisa mengetahui mempersiapkan dengan baik. Saya yakin pesimis tersebut bisa kita kurangi dan Anda akan menjadi lebih optimis. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih applause kepada Profesor Anwar Harusi, PhD. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu, adik-adik semua, karena beliau harus berangkat segera ke Jakarta kembali ya Pak Muhammad Yusuf ya. Mungkin kita persilakan beliau untuk kembali terima kasih banyak Prof sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian eh, acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang gemuruh sekali lagi untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi, PhD. Keke ikan belana pun ikan, ikan bernama ikan pelata. Acara selanjutnya kita teruskan bertukar mesra hai cendera mata. Dalam hal ini kami, uh, kita foto bersama dulu. Baik, boleh kita foto bersama dulu. Adik-adik mahasiswa berdiri, ya. Yang pertama kita salam maritim ya, adik-adik ya. Adik-adik mahasiswa yang ganteng, yang tampan, yang cantik. Semuanya boleh salam maritim? Boleh. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti gaya boleh sekali lagi. Boleh gaya apa saja. Ya kita ikut. Pak Sekjen semuanya tangannya. Semua tangannya dikepalkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa Pak Rafki? Kompeten. Oke. Gaya selanjutnya. Kompeten. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja kita silakan kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji dan juga Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi PhD, yang pertama penyerahan plakat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Boleh diabadikan tepuk tangan semuanya, adik-adik kakak. Eh, ah, udah ngantuk nampak ya? Hmm. Baik, selanjutnya. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rektor dan juga Pak Sekjen dengan berakhirnya sesi foto bersama dan penyerahan cendera mata tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini, kalau hendak mengambil galah, ambil galah tepi sepadan, sememang manusia tempatnya salah, ampun maaf, saya haturkan tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada kuntilanak yang tak beranak tak ada nasi yang tak ditanak demikian saya akhiri dengan dua kata beranak, buah durian daun selasi cukup sekian, hai terima kasih wabillahi taufiq hidayah, oh wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, hati-hati di jalan.